Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ryosuki 97. Semoga sobat boboto semuanya, pencinta Persib Bandung, selalu diberkahi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya sobat, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sobat boboto semuanya. Baiklah sobat, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berita seputar Persib Bandung. Penyerang Bali United, Ilyas Baso Jepi, memberi kode akan bergabung bersama Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 2020. Hal itu terlihat jelas unggahan terbaru yang dibuat Baso, julukan Baso Jepi, di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut terlihat Baso sedang membela Bali United. Hal itu menegaskan rumor yang beredar sebelumnya, penyerang naturalisasi dari Montenegro itu bakal merumput bersama Persib Bandung. Kontrak Baso bersama Bali United memang masih tersisa hingga 31 Desember 2020. Hanya saja, tanda-tanda tenaga Baso tak lagi digunakan pelatih Bali United, Stefano Cukurateko, sudah terlihat saat Bali United turun di kualifikasi 1 dan 2 Liga Champion Asia 2020. Saat itu, Teko menunjukkan Melvin Plache untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Baso. Di saat yang bersamaan, Persib sedang membutuhkan penyerang tajam. Saat ini, Persib Bandung memiliki Benny Oktavianto untuk beroperasi di lini depan. Sementara itu, Geoffrey Castillion dan Wander Luiz, yang dalam beberapa minggu terakhir berlatih bersama Persib baru, berstatus sebagai pemain seleksi. Jika jadi bergabung, ini merupakan yang kedua bagi Baso membela Persib. Sebelumnya, Baso membela Persib pada 2015 silam dan membawa Maung Bandung jawara Piala Presiden 2015. Nah itulah sobat sekilas berita Persib Bandung yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan mohon maaf bila ada kehilapan dan kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga jelang kompetisi Liga 1 2020, Persib Bandung lebih tajam dan kuat dalam melakoni di setiap pertandingan. Semoga saja Persib Bandung di tahun 2020 nanti meraih juara. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa sobat, like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.